Ati Kadong, salah satu jebolan terbaik di Akademi Indosiar, dikabarkan meninggal dunia. Bagaimana informasi yang sebenarnya? Mari simak ulasan ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Terima kasih. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak berita duka yang terus menyelimuti tanah air. Baik itu dari kalangan publik figur atau dari tokoh masyarakat lain. Beberapa hari kebelakang, dunia hiburan sempat digemparkan dengan kabar meninggalnya pedangdut Ati Kodong. Kabar tersebut tersebar luas di media sosial Facebook yang diunggah sejak 11 September 2020 yang lalu. Kabar tersebut disebarluaskan oleh salah satu pemilik akun Facebook yang menuliskan narasi sebagai berikut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka datang dari pedangdut Ati Kodong. Turut berduka cita, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Namun setelah ditelusuri, ternyata kabar tersebut merupakan informasi hoax. Turbek hoax. Pada Kamis 17 September 2020, terdapat beberapa keterangan dan fakta untuk meluruskan informasi hoax tersebut. Karena ramai diperbincangkan, Ati pun memberikan klarifikasi melalui akun media sosial Instagram milik pribadinya. Dalam klarifikasinya, Ati mengunggah bukti tangkapan layar dari akun yang menyebutnya bahwa dirinya telah meninggal dunia. "Saya masih sehat, Kodong," tulis Ati dalam keterangan foto tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Setelah muncul informasi hoax yang menyebutkan Ati telah meninggal dunia, warganet pun beramai-ramai memberikan komentar di akun Instagram milik Ati. Ati sendiri mengatakan, semoga dengan adanya kabar tersebut, dirinya senantiasa diberikan kesehatan. Pemilik nama asli Nur Ati ini lahir di Tongki-Tongki, Sulawesi Selatan pada 25 Desember 1988. Nama Ati Kodong mulai mencuat dan dikenal banyak orang setelah keluar sebagai pemenang runner-up di The Academy Indosiar. Ati hidup dari keluarga sederhana, namun berkat semangat dan kegigihannya untuk merubah nasibnya sehingga sukses seperti sekarang ini, mampu menginspirasi banyak orang. Begitulah informasi dan fakta sebenarnya mengenai kabar bahwa Ati Kodong telah meninggal dunia. Kita berdoa semoga Ati Kodong sehat selalu untuk selamanya. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.